bicara. Bila situasi pandemi ini terpaksa harus dilakukan agar pembelajaran tetap dan terus dan Ananda tercinta. Pada saat ini banyak keterbatasan. Terbatas untuk belajar, terbatas untuk berinteraksi. Namun, semua itu tidaklah jadi penghalang untuk terus belajar. Ayah, Bunda, bersabar dan ikhlaslah menghadapi keluh kesah mereka. Jangan ragu berkorban pendidikan dan masa depan mereka, agar kelak mereka dapat survival dalam rimba kehidupan yang begitu keras. Ingatlah, setiap anak itu istimewa, setiap anak itu juara, setiap anak itu hebat, dan anak-anak hebat terlahir dari orang tua yang luar biasa. Di sini kami mendoakan, mentransfer pengetahuan, dan berusaha memberikan yang terbaik meski dari jarak jauh.